Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kidi. Hari ini kita bermain Sakura ya guys. Oke, hari ini aku akan membeli sebuah mobil baru nih. Wah, aku mau beli mobil yang mana ya? Yang ini atau yang ini atau yang ini? Hah, aku mau pilih yang ini aja ya. Om, aku beli mobil Lamborghini-nya om. Oke, silakan. Wah, nanti aku transfer aja ya uangnya. Iya, silakan. Kamu silakan naik. Oke, kita naik ya teman-teman. Ciat, yeay, kita bawa mobilnya pulang ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau ajak Sakura sama si Yuta pergi ke titik hantu ya guys. Hah? Titik hantu? Di mana itu Takagi? Ada, kita akan tunjukkan ya teman-teman. Di mana ada titik hantu? Oke, aku mau ganti warna dulu ya teman-teman. Aku mau ganti warna apa ya? Bagaimana kalau aku pilih warna kuning? Wah, keren nih Takagi. Ya, makasih ya om. Aku udah bayar kan? Udah. Nah, kita mau pergi ke rumah Sakura nih teman-teman. Wah, aku mau bawa mereka ke titik hantunya di mana ya? Kalian ikuti ya teman-teman. Sakura. Wah, Sakuranya di mana nih? Oh, di depan rumah sama si Yuta. Oke, kita tinggal aja. Sakura. Apa, Takagi? Wah, aku mau ngajak kalian ke titik hantu. Wah, di mana itu? Takut ah, nggak mau. Kak Takagi, titik hantu tuh di mana sih? Soalnya kalau ke sana nanti mobil kita bisa hilang. Ah, yang benar aja kak. Ayo, aku mau coba. Ayo, kalian ikut saja. Nggak apa-apa kok, nggak berbahaya. Kalau begitu kita ikut yuk. Nah, kita langsung naik ya teman-teman. Yah, Yutanya di atas, nggak apa-apa ya Yuta. Bisa kok kak, aku bisa kok. Oke, kita langsung berangkat teman-teman. Wow, kita ke sini. Nah, kita masuk ke sini ya teman-teman. Oke, di depan U-Mart ada sebuah gedung nih. Ini gedung berhantu ya kak. Ih, takut ah. Nggak apa-apa, kita jalan ke sini ya teman-teman. Nah, kita pelan-pelan. Nah, mobil kita bakalan hilang. Wah, kalian juga hilang. Ah, tinggal aku sendiri. Ya ampun, coba aku mundur lagi ya. Oh, kalian muncul lagi. Eh, tadi kalian kemana sih Sakura? Ah, nggak tahu, kami tetap di dalam mobil rasanya. Tapi Kak Takaginya hilang. Ya ampun, kalau gitu kita coba lagi ya teman-teman. Jalan. Wah, hilang lagi kalian. Waduh, mengerikan nih teman-teman. Inikah yang disebut dengan titik hantu? Wow, aku takut kak, aku tidak berani lagi ke sana. Iya, kita. Nah, sekarang kita bakalan pulang. Enggak. Bagaimana kalau kita ke tempatnya si Yakuza nih, Sakura? Oh, boleh Takagi, mau ngapain ya? Aku mau ambil motor supernya. Aku juga mau pergi tes titik hantu itu. Kalau naik motor gimana ya? Oh, boleh. Tapi kak, aku takut. Oh, Yuta takut. Kalau begitu Yuta tinggal ya, nggak apa-apa ya Yuta. Iya kak, aku nggak mau ikut deh. Aku takut soalnya. Kalau gitu kita berdua aja deh, Sakura. Nah, kita turun nih. Ayo, Sakura. Kak, aku di mobil aja ya kak. Oke, kamu di mobil aja deh. Nah, kamu di sini, biar aku dan Sakura aja yang pergi. Nah, hati-hati ya, Kak. Jangan sampai ditangkap hantunya. Huh? Ah, tidak apa-apa, Yuta. Nah, kami pergi dulu ya, Yuta. Oke, guys, kita mau pergi lagi ke titik hantu itu. Ah, apa yang terjadi ya kalau kita pakai motor, Sakura? Hati-hati, Takagi. Jangan-jangan nanti kamu ditangkap hantu dan hilang. Oh, enggak. Kita coba dulu ya, guys. Kita lihat. Wah, ini dia titik hantunya. Kita udah sampai nih Sakura. Oke. Kita maju. Wah Sakura, kamu siap Sakura. Siap Takagi. Oke, kita jalan pelan-pelan ya Sakura. Nah, apa yang terjadi kalau kita maju lagi Sakura? Aku mau tahan napas. Aku tidak berani lihat nih. Tenang Sakura. Kita maju lagi guys. Oke. Nah. Wah Sakura, kamu kemana Sakura? Sakuranya hilang teman-teman. Sakura. Wah, Sakuranya nggak bisa nyahut dia teman-teman. Kemana dia ya? Coba kita lihat. Oh, Sakuranya ada di belakang. Wah, Takagi, tadi kamu kemana? Tadi aku lihat motornya tidak ada yang ngemudikan. Jadi kamu tadi kemana? Mungkin aku ke dunia lain, Sakura. Wah, kalau begitu sangat aneh ya. Coba kita lihat lagi ya teman-teman. Kita jalan. Wah, kan hilang lagi Sakuranya. Waduh, tinggal aku sendiri nih. Aku seperti di dunia lain. Tapi Sakuranya di sini. Ya ampun, Takagi. Ayo kita balik aja deh, Takagi. Gimana kalau kita attack? Mudah-mudahan nanti dunia hantunya hancur. Cot.
Wah, ayo pergi aja deh Takagi. Aku takut nih. Nggak apa-apa, Sakura. Ini kan siang-siang. Nggak mungkin ada hantunya. Ah, kita cari si Yuta aja deh. Oke, kita pergi cari Yuta ya, teman-teman. Nah, si Yutanya kasihan tuh ditinggalin di tempat Yakuza. Nah, kita langsung pergi cari si Yuta. Nging. Nah, ayo. Wah, ternyata mengerikan ya, teman-teman, tempat titik hantu itu. Kalau misalnya hilang gimana ya? Oh, ini dia, kita sudah sampai. Nah, Kak, gimana, Kak? Gimana kalau pakai motor ke sana? Tadi aku lihat Sakuranya juga hilang dan motornya. Wow, itu sangat keren, Kak. Tapi aku tidak mau ke situ lagi deh. Ayo, aku traktir kalian aja deh makan takoyaki. Kalian mau nggak? Oh, mau dong, Kak. Eh, mana ya? Si Yuta? Oh, Sakura masih tinggal di motor. Sakura, ayo ikut. Iya, Takagi, aku masih mikir tempat hantu itu. Aku takut. Nah, Sakura, nggak usah dipikirin lagi dong. Ayo, kita naik aja ke mobil ya. Aku mau traktir kalian makan takoyaki. Oh, asik, asik. Aku suka takoyaki. Nah, kita berangkat ya, teman-teman. Wow, tempat hantunya sangat mengerikan. Aku tidak mau ke sana lagi, Kak. Wah, ayo kita makan takoyaki aja. Lupakan aja tentang titik hantu itu. Oke, kita langsung berangkat ya, teman-teman. Kak, Kak, tempat takoyakinya sudah di depan nih. Yah, kita sudah sampai nih. Stop. Nah, mundur lagi nih. Kelewatan tempat takoyakinya. Ayo, kalian turun. Aku mau belanja takoyaki dulu. Ah, Pak, aku mau beli takoyaki buat 3 orang. Oh iya, silahkan. Kak, Kak, kita jangan ke tempat titik hantu itu lagi ya. Hah? Titik hantu? Kamu ke tempat titik hantu yang di mana? Takagi, di depan Yumat. Wah, itu hati-hati. Takutnya kamu nanti diculik sama hantu. Soalnya orang udah bilang banyak tuh, kalau di sana mobil sama motor bisa hilang. Wah, berbahaya itu, kata Pak Takoyaki. Kalau gitu kita jangan ke sana lagi ya. Kak, aku tidak mau lagi ke sana. Iya, aku cuma mau tes aja kok. Gak apa-apa, kita cuma coba-coba. Untung kita tidak apa-apa ya. Ah, jangan ke sana lagi ya. Berbahaya. Nah, kamu mau beli takoyakinya berapa, Takagi? Beli 3 deh. 1, 2, 3. Oke. Nah, Sakura, kamu mau? Coba kita berikan kepada Sakura ya, teman-teman. Oh, ternyata Sakuranya udah kenyang ya. Nah, aku beri kepada kamu saja deh, Yuta. Nah, Yuta, makan. Oh iya, makasih ya, Kak. Ayo makan, Yuta. Kamu lapar? Oh iya, Kak, ini makan. Wah, enak sekali. Nyam nyam nyam. Kamu mau lagi, Yuta? Mau dong kalau ada. Oh, mau lagi, kita berikan lagi kepada si Yuta nih. Ayo, Yuta, makan. Nyam nyam nyam. Wah, enak sekali takoyakinya, dimakan hangat-hangat. Sakura, kamu benar-benar enggak mau? Iya, aku mau makan dulu ya kalau begitu. Nah, aku makan dulu takoyakiku. Wah, enak sekali. Pak Takoyaki, kamu memang pintar deh buat takoyaki. Iya. Nah, kita nggak akan pergi ke sana lagi kan, Sakura? Iya deh, aku nggak mau lagi deh, takut nih. Nah, teman-teman, sekian dulu video Wilson Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah!